back to my vlog. Gua sekarang menuju ke lokasi yang sama, mau foto si E30 Mono namanya, Mono. Dan sekarang gua lagi pakai bajunya Chris CSB. Kalian gua foto, udah buat tripod. Ya, semoga lightingnya bagus dan I was looking for the harsh light. So hopefully the sun is really out later. Lumayan cerah ya hari ini. Ini interiornya E30 yang udah super rapi banget. Kalau gitu let's go. Udah sampai di lokasi, keren banget lokasinya. Dan temen-temen ini, nah sekarang udah mulai ada cahaya dari lighting. Gue mau nunggu harsh light, jadi apa, fotonya jadi dramatik. Nah hari ini gue ajak E30 kemari. Nah, untuk difoto, biasanya foto deket rumah, kali ini gue ke daerah BSD. Lokasinya keren banget, dan gue hari ini pakai bajunya Chris CSB. Ini bisa dibeli guys, bisa dibeli di Lakon Indonesia, nanti gue taruh detailnya di sini. Dan kebetulan hari ini masih PPKM, jadi gue keluar sebentar. Kebetulan lokasi ini nggak ada orang dan sangat aman. Biarpun gitu, gue pakai masker. Just in case ada orang lewat atau ajak ngobrol kan, masa gue ambil masker dulu, bahaya juga ya. Jadi jaga-jagalah supaya kita semua sehat, nggak kena COVID. Oke, okay? Gue mulai foto sessionnya. Let's go. E30 ini gue belinya di tahun 2020, tahun lalu pas pandemik, kira-kira bulan Oktober gitu. Dan ini lumayan sih, spend a lot of time dibikin rapi, dibenerin mesinnya, semua interior semua gue ganti, pelek, suspensinya udah bagus yang ini kebetulan, catnya juga gue remajakan. Nggak semuanya, ada beberapa parts yang emang sedikit baret, gue rapihin sampai ini full cat ya, bumper depan belakang fully cat semuanya. Gue tambahin lips di sini, lips depan custom, yang samping juga. Pelek gue pakai BBS RS2 17 in. Ini gue udah pakai spacer padahal, tapi kayaknya gue bakalan ganti yang lebih gendut lagi. Lampu udah gue cuci sampai kelihatan baru, gue cat lagi merah di sini. Somehow gue suka aja gray with all the red colors on the rear ya. Ini semua, ini juga udah dapet, lumayan mahal ini. Terus interior gue ganti Momo, iseng aja, standarnya masih ada, nanti gue bosen gue ganti lagi. Ini gue ganti semuanya, lebih ke BMW ya. Trapo custom. Terus ini semua udah diganti. Ini gue kasih LED buat malam, soalnya tinggal ada. Terus itu aja sih, seat belt gue ganti merah. Ini juga gue ganti. Ini sedikit ada kerusakan, gue mesti benerin di sini. Gua trim leather hitam. Mesin standar tapi udah rapi banget. Kita buka ya mesinnya.
Ini boleh dibilang total pengerjaan, rapihin, bolak-balik bengkel tuh ada kali dua bulanan ya, mungkin lebih dikit, sampai akhirnya sehat banget, nggak ada masalah, mesin juga halus sekali. Nanti ganti pakai strut bar ultra racing, gua cat merah, coolant masih full. So ini juga udah diganti baru ya, kaca film bening dari One Guard. Itu aja sih. Jadi next project untuk ini kemungkinan, nggak tahu, gue masih pengen Ersu sih untuk mobil ini, tapi masih dipikirkan. Jadi but I will update you guys about this car, kalau sampai ada yang diganti, ada yang gue bosen gue ganti peleknya, mungkin apa gue custom, soalnya gue masih ada hard G, pelek hard G yang kemungkinan gue custom 3 piece tuh keren banget. Oke, ditunggu aja. Akhirnya kelar juga. Kira-kira 1 jam lah gue spend time di sini untuk foto-foto, video sedikit. Dan langitnya yang gue harapkan tadi sebentar doang, sekitar 15 menit gue dapat half light. Selebihnya sedikit mendung. Jadi ya sudah. Tapi gue lumayan puas. Kapan-kapan gue bisa datang lagi dengan mobil yang lain. Ada Yoda, ada Tony Starko, Starlet, dan ada satu lagi Civic Nova yang mau gue foto di sini juga. Oke, ditunggu lanjutan videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke guys.